Tentunya kita pernah melihat gambar penari di bagian belakang uang pecahan Rp20.000. Namun tahukah kamu tari apa yang terdapat di bagian belakang uang pecahan Rp20.000? Ternyata pada bagian belakang rupiah pecahan Rp20.000 ini terdapat gambar tari gong yang berasal dari suku Dayak di Kalimantan Timur. Tari gong merupakan salah satu tari tradisional suku Dayak. Tari gong berasal dari suku Dayak di Kalimantan menggambarkan kecantikan dan kelembutan seorang wanita Dayak. Dikutip dari buku Ensiklopedia Seni dan Budaya Nusantara, 2009, karya Gendis Paradisa, tari gong menggambarkan kelembutan seorang gadis Dayak yang meliuk-liuk bagaikan sebatang padi. Tarian tradisional tersebut ditarikan oleh seorang gadis dengan memakai pakaian adat Dayak Kenyah, di mana gerakan tubuh dan tangan yang lambat dan lembut, serta dominasi bulu burung dalam corak pakaiannya merupakan ciri khas yang bisa dilihat pada tarian tersebut. Biasanya tari gong dipertunjukkan untuk upacara penyambutan tamu agung atau upacara menyambut kelahiran seorang bayi kepala suku.